Yo, balik lagi sama aku, Kristen Yuwanti. Dan di video kali ini, aku mau unboxing snack Gradia lagi. Dan seperti yang kalian lihat, aku udah punya Aries Gold. Ini aku punya 10 bungkus. Sebenarnya ini aku agak susah nyarinya. Aku udah keliling ke beberapa agen snack dan aku cuma ngedapetin 10 ini. Dan ini juga udah gak ada plastiknya gitu, jadi dia udah terpisah-pisah gitu. Tapi udah gak apa-apa, karena aku juga penasaran. Katanya ini laku banget, jadi tiap baru datang itu langsung buat rebutan gitu. Dan aku beruntung banget sih bisa ngedapetin ini. Dan ini aku beli 10 bungkus, aku beli dengan harga Rp9.000. So, kita bakal lihat apakah ini beneran ada diamnya atau sama kayak alias yang biasa kemarin itu. Kita langsung aja ya. Dan seperti biasa, aku udah nyiapin toples buat tempat snacknya. Dan langsung aja kita buka ada gunting, kita langsung aja. Dan baunya sih sama kayak alias yang biasa kemarin. Ini aku desain dulu. Tapi untuk cikinya ini lebih kecil sih daripada yang kemarin biasa itu. Untuk rasanya ini sama. Ini yang kedua. Oh, kosong. Dapat pas pertama kayak memberi harapan saat pertama, terus seterusnya sih gitu. Apa sih? Kosong juga. Kosong guys. Ini kayaknya 2000-an sih, jadi totalnya dapat 4000. Lumayan kan? Oke, aku jadi kayak lebih semangat gitu kalau dapatnya uang kertas, gak kayak kemarin kan dapatnya koin-koin gitu kan. Dan ini yang ke-7. Dan ternyata masih kosong. Next, ini tinggal 3 lagi, kita bakal lihat apakah bisa dapat lagi atau enggak. Dan ternyata kosong guys. Ini apa 9? Ya, ternyata kosong juga. And for the last one, ini tinggal 1. Aku nggak yakin juga bakal dapat, tapi kita coba buka. Aku udah gitu. Ternyata kosong sih. Oke, dan ini dia hasilnya dari 10 bungkus. Aku cuma kedapetin 2 ini. Kita lihat ini uang berapa. 2000. Ini juga 2000. So, aku ngedapetin 4000 dari Aries Gold ini. Lumayan lah ya, daripada yang kemarin itu koin-koin semua. Dan ini dapetin 4000. Dan juga ngedapetin jajan sebanyak ini. Jadi kemarin-kemarin aku lihat banyak yang dapetin 100.000, 20.000, 50.000 begitu. So, aku juga penasaran bener nggak sih. Dan
So ini faktanya guys, aku cuma ngedapetin 4.000 rupiah, tapi tetap aja lumayan. Daripada kemarin itu yang koin-koin, ini dapetin 4.000 ya, tetap aja disyukurin gitu. Dan ya sekian dulu video hari ini. Dan kalau kalian punya rekomendasi snack apa, tolong komen di bawah ya, dan aku bakal nyoba buat cari juga, karena di sini nyari snack-snack yang berada itu agak susah juga. Aku udah keliling beberapa tempat tapi susah banget ketemunya. So nanti aku bakal usahain buat nyari lagi. Okay, see you on the next.